Mantan politisi PKS Edi Mulyadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang menyebut Kalimantan sebagai tempat Jin buang anak. Pemanggilan terhadap Edi Mulyadi dilakukan setelah polisi menaikkan kasusnya ke tingkat penyidikan. Edi sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat ke kepolisian atas pernyataannya yang dinilai menyinggung warga Kalimantan Timur. Hal tersebut dikatakan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo kepada wartawan pada hari Rabu kemarin. Ia mengatakan penetapan kenaikan status ini juga berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik. Pemeriksaan atas Edi Mulyadi di Bareskrim akan dilakukan pada hari Jumat 28 Januari besok. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut, tim penyidik Bareskrim Polri sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Namun Ramadan tidak menuturkan lebih rinci mengenai perkara tersebut, juga mengenai pasal yang akan diterapkan. Menurutnya, kepolisian masih akan menunggu hasil dari pemeriksaan kepada Edi pada Jumat mendatang. Sebelum meningkatkan penanganan perkara menjadi penyidikan, polisi mengklaim telah memeriksa 15 saksi dan 5 orang ahli untuk mendalami pernyataan Edi. Menurutnya, kepolisian di seluruh Indonesia menerima 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap berkaitan dengan pernyataan Edi Mulyadi. Kasus itu pun ditarik ke Bareskrim Polri. Kasus ini berkaitan dengan cuplikan video Edi Mulyadi yang sedang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia juga menyindir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sekian informasi Wiki Update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!